Bentar, ini rum haul atau kandang ayam? Tiba-tiba dapat telur banyak dok. Kok Panda bakal cari sesuatu yang disukai Miss Pai? Lihat, begitu cocokkah kita sebuah kolor emas bersanding dengan rumah cinta. Yo, what's up guys? Balik lagi dan Kok Panda di sini. Yay, yay. Yo, what's up guys? Balik lagi dan Kok Panda di sini. Yay, yay, yay. Nah, di video kali ini Kok Panda main game Minecraft. Ya, Minecraft. Ya, Minecraft. Dan di video kali ini Kok Panda akan membuat sesuatu, guys. Sesuatu apakah itu? Nah, sebelum kita mulai, alangkah lebih baik buat kalian yang belum subscribe, kalian subscribe dulu yang warnanya merah. Dan jangan lupa nyalain tombol notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru lainnya. Oke? Dan ya, di sini Kok Panda merasa menyesal. Ya, menyesal. Di video sebelumnya, Kok Panda udah bakar rumah Aul karena Aul tuh udah fitnah Kok Panda. Banyak dari kalian yang bilang, "Ih, Abang nggak bersalah kok. Abang nggak kelewatan kok," gitu. Kalian udah ngomong gitu, tapi tetap aja di hati Kok Panda gitu. Meskipun dia udah fitnah Kok Panda, udah buat Kok Panda marahan sama Mr. Hook, dia tetap adiknya Kok Panda. Ya, meski online sih. Ya, adik online Kok Panda. So, di video kali ini Kok Panda bakal buat ganti rugi. Ganti rugi. Apa namanya? Buatin rumah sebagai gantinya rumah Aul yang kebakar. Nah, buat kalian yang belum melihat video sebelumnya, kalian lihat dulu video sebelumnya. Berikut cuplikannya. Bakar. Lalu sebelah sini kita bakar. Sebelah sini. Ini mohon maaf kok larinya ke sono, salah ke sini, ke sini. Rumahnya Aulia kebakar. Foto dulu guys buat thumbnail. Wah, ini dia rumahnya Aul kebakar. Oke guys, rumahnya Aul udah kebakar. Misi selesai. Nah, itu dia cuplikannya guys. Kaget nggak kalian? Oke, berikut tadi cuplikannya. Ya, Kok Panda kelihatannya kelewatan sih udah bakar rumahnya Aul. Soalnya Kok Panda nggak tahu. Soalnya aku kira di game ini tuh kayu itu nggak bisa bener-bener kebakar gitu kalau kena lava. Ternyata bisa. Kok Panda kira nggak bisa kebakar kalau umpamanya kayu kena api, kena lava. Oke lah, langsung aja kita buat rumah Aul yang epic bagus. Oke. By the way, Kok Panda mau ambil peralatan dulu. A few minutes later. Oke, waktunya kita membangun rumahnya Aulia Rahma, adik online tercinta. Oke. Oke, kita langsung aja ke tempat kejadian. Terakhir kali Kok Panda main sih rumahnya penuh dengan lava. Tutup. Oke. Hembe. Hengok. Ada babi. Tengah-tengah babi itu apa? Babinya bisa tunggangin dong. Oke, langsung aja. Kok ada rumah di sini? Lah, ini siapa yang bangun, guys? Perasaan kemarin tuh masih itu deh, penuh dengan lava deh. Kita coba keliling-keliling sebentar. Ini rumahnya bentuknya bebek, tapi belakangnya api. Ini pantatnya keluarin api. Ini pasti orang lain yang buat nih. Kalian tahu nggak ini siapa yang buat? Kalian komen di bawah dong ini siapa yang buat. Kok Panda nggak tahu? Kok Panda coba lihat. Bentar, ini room haul atau kandang ayam? Tiba-tiba dapat telur banyak dong. Haul, misi mau lewat. Masuk aja kagak bisa. Astaga, kebanyakan. Buset dah, ayam doang. Haul, lo ternak ayam atau kayak gimana nih? Sumpah, lo langsung dapat banyak telur loh. Duh, telur semua lo. Aul, di sini kok banyak telur. Aku mau keluar. Mau keluar, aku gak betah. Ini bukan kandang Aul nih, kandang ayam nih. Ini ayam apa bebek sih? Anggap aja bebek ya. Aul kan suka bebek, bukan suka ayam. Tapi suaranya suara ayam. Wok 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 wok. Oke guys, mungkin kali ini Kok Panda gak bakal buat rumahnya. Ini rumahnya udah dibuat loh, gak tahu sama siapa. Kok Panda gak tahu. Jadi kelihatannya Kok Panda bakal sedikit merenovasi atau menambahi sesuatu ke rumah ini. Ya, soalnya ini udah dibuat rumahnya, padahal Kok Panda mau buatin rumahnya. Tapi udah dibuat duluan. Ya udahlah. So, apa hal apa yang akan kita tambahi pada rumah ini?
Mari kita berpikir. Oke, di sini tuh Aul suka sama Dodo, ya kan? Suka sama Dodo. Dan Dodo itu bebek. Bebek itu identik dengan air, ya kan? Identik dengan air kan? Soalnya Dodo bisa berenang. Dan karena di Minecraft itu nggak ada bebek, jadi ini pasti yang buat Noh nganggap ini sebagai bebek. Ini by the way jakunnya gede amat. So, karena Dodo identik dengan air, Kopanda bakal buat sekelilingnya tuh air. Jadi ini nanti Dodonya di tengah, dikelilingin air, nanti Kopanda buat jembatan di sini. Oke, mari kita buat. Jadi, pertama-tama kita akan menghancurkan sekelilingnya dulu, guys. Oke. Ngancurin tanah pakai ini, guys. Ada lubang, guys. Wah! Kenapa ada zombie di sini? Zombienya bawa apa itu, kue? Mam. Kok gak mati-mati sih? Kok gak mati-mati sih? Kita keluar aja, guys. Oke, kita keluar aja, guys. Tuh, ada zombie, guys. Zombienya bawa kue, astaga. Gak kebakar ya? Oh, nih, udah kebakar. Ngeri. Udah mati. Gak ada kuenya, guys. Ini kue apaan ya? Happy cookies. Nanti aja deh. Fokus kita sekarang bakal buat kolam ya, samping kolam sini. Tapi bawahnya bolong, gimana nih? Ya udahlah, yang penting lubangin aja dulu. Kita perlu sekop, guys, buat nyepetin gali ini semua. Oke. Oke, guys, Kopanda udah kembali menggunakan membawa iron shovel. Soalnya untuk menggali tanah itu paling cepat menggunakan shovel. Dan Kopanda udah memprepare-kan atau membuat 1 2 3 4 5 water bag. Ya, 5 water bag buat nanti ngisi air. Oke, langsung aja. Kita buat. Oke, guys, ini kolam ikannya atau airnya ini, tempat airnya sih udah jadi. Ya belum jadi sih, udah aku gali-gali sampai kayak gini. Ini nanti paling aku cuma butuh 2 blok aja bagian atasnya biar kesannya kayak dia lagi berenang gitu, guys. Nah, ini berhubung udah malam, jadi kita tidur dulu dan kita lanjut besok, oke? Oke, udah pagi dan sekarang waktunya kita melanjutkan tugas kita membuat kolamnya dulu. Oke, guys, kita udah ada di tempatnya Aul dan di sini mumpung masih pagi kita sarapan dulu ayam yang bentuknya tipis kayak kertas. Oke, udah kenyang, mantap. Oke, teman-teman, di sini aku bakal buat yang lubang-lubang besar ini tertutup sama dirt atau tanah. Oke, langsung saja kita tutup. Oke, tutupnya langsung aja ke atas ini kali ya. A few minutes later. Oke, guys, ini udah jadi kolam bebeknya. Jadi tinggal kita isikan dengan air. Jadi kita tinggal siram air di sisi-sisinya, guys, biar ada air-airnya gitu. Oke, langsung saja. Kita tinggal isi air sebelah sini. Tunggu banjir. Airnya sebelah mana aja ya? Sini. Satu. Sama di sini dua. Ayo penuh. Sama sana yang ketiga, pojok-pojok lah pokok. Kasih yang pojok-pojok saja. Tiga. Satu lagi, empat di pojok sini. Pojok sini. Empat, dua, oke.
sini. Oke guys, sudah semua wit. Tinggal sekarang buat yang namanya jembatan. A few minutes later. Oke, dah jadi guys. Ini rumahnya Aul Dodo yang di tengah danau ya. Ini ceritanya konsepnya. Konsepnya tuh di tengah danau kayak gini guys. Mantap. Ini kok masih ada. Ini kok masih kurang air sih? Ntar guys. Ini kurang air guys yang sebelah sini guys. Oke, kita taruh air di sini. Wih, mantap, udah penuh. Kita coba keliling dari depan ke belakang. Mantap nih guys. Ini cuma kok pantatnya tuh api. Seharusnya pantatnya bukan ngeluarin api, tapi ngeluarin kayak ee gitu seharusnya. Anggap aja nih bekas ee gitu. Dia ee di sini. Oke, anggap aja dia ee di sini. Ini ee-nya guys, ee dodo. Ee-nya dodo. Udah guys, anggap aja tuh ee-nya dodo. Hai. By the way guys, kok Panda baru sadar kalau di sana tuh ada rumah I love you. Dan kayaknya tuh rumahnya Miss Pai. Kelihatannya sih. Soalnya kan Miss Pai lope-lope gitu konsepnya. Wih, keren. Gimana kalau kita ngasih sesuatu ke Miss Pai? Kok Panda bakal cari sesuatu yang disukain Miss Pai. Bunga. Yah, kok Panda bakal cari bunga buat Miss Pai. Oke. Oke guys, kita cari bunga. Kok Panda tadi lihat bunga di sini? Nah, ini kita cari bunga. Kita petik bunga yang banyak. Beraneka macam bunga. Oke. Siapa tahu ini nanti bisa ditandur. Apa bahasa Indonesia ditandur? Ditanam sama Miss Pai. Oke, dapat bunga warna kuning. Dan di sana ada bunga warna putih kalau nggak salah. Tiba, hati-hati ada lava. Kita ambil bunga warna putih. A few minutes later. Oke guys, kok Panda udah dapetin banyak bunga. Kalian bisa lihat di bawah. Wow, banyak bunga buat Miss Pai. Jadi kok Panda bakal taruh bunga-bunga ini di dalam chest. Lalu kok Panda taruh di depan rumahnya. Lihat, begitu cocokkah kita sebuah kolor emas bersanding dengan rumah cinta. Wow, so cute. Oke, kita bakal taruh bunganya di depan rumah Miss Pai. Rumah cinta akak rumah ciwi galak. Waduh, rumah cinta rumah kakak galak. Waduh, nggak apa-apa galak-galak tapi gitulah. Oke, kita bakal taruh chestnya di sini dan bunga-bunganya kita bakal taruh di dalam chest. Wah, so sweet bukan guys? Nah, ini bunga-bunganya itu biar nambah-nambahin koleksinya Miss Pai gitu di tamannya Miss Pai gitu. Tapi di sini kok Panda gak bakal taruh apa namanya nama atau dari siapa di dalam chest ini. Biarkan menjadi sebuah misteri. Biarkan Miss Pai menganggap sebagai pengagum rahasia. Oke, guys. Misi kita udah selesai. Yaitu buat rumahnya Aul ya. Seperti ini penampakannya rumah Aul. Ini yang buat rumah Aul itu bukan Kopanda. Kopanda cuma buat danaunya aja atau air-airnya yang samping sini aja. Biar kesannya gitu kayak Dodo lagi berenang gitu guys. Nanti kok nanti Aul bisa taruh ikan-ikan di sini atau telur-telurnya Dodo di sini. Telur kok taruh kolam. Ya pokoknya bisa naruh apa aja, naruh monster, naruh zombie, bisa taruh di situ ya. Oke, gimana menurut kalian videonya Kok Panda ini? Jika kalian suka, jangan lupa klik tombol like, comment, dan subscribe. Dan see you di next video. By the way, Kok Panda juga bakal renovasi rumahnya Kok Panda yang kolor emas itu. Buat kalian yang punya ide, kalian komen di bawah dong ide apa aja yang kalian punya. Oke. See you di next video. Thank you yang udah nonton dari awal sampai akhir. Bye bye.